kalau sudah 5 personil satu tiap malam, satu malam satu hari ya 20 rata-rata 10. Satu untuk menjaga ya ketentraman lingkungan, yang kedua ya untuk menolong para pemudik-pemudik membutuhkan masyarakat, membutuhkan istirahat, membutuhkan kebutuhan apa-apa itu, terus menolong penyeberangan lalu lintas perempatan itu. Lalu pemudik yang membutuhkan jasa, ya jasa untuk ada yang nginap itu, kemudian ada tempat untuk menginap belakang itu, kemudian ada yang satu malam, yang terima kasih atas kenyamanan waktu yang istirahat itu ada, terus fasilitas. Kemarin yang nginep itu dari pemudik dari mana, Pak? Itu dari Tangerang menuju Jogja Ambarawa itu nyepeda, itu nyepeda kontel. Jadi sudah dari hari Sabtu sampai sini sampai hari Senin itu. Pas sampai sini hari Senin itu pas maghrib, jadi pas buka puasa, terus sampai pulangnya habis sholat subuh itu kemarin. Dari Tangerang sampai tujuan Ambarukmo Jogja. Kalau dari pemudik ada yang mengalami kesulitan atau trouble kendaraan? Ada. Tadi dari Jogja menuju Cilacap itu ada 4 orang, yang satu pasangan itu tadi macet, jadi kendaraannya tidak bisa eksis, tidak berbunyi. Lalu banter arah 2 kilo dari sini itu menjemput. Tadinya tidak mau dijemput, ditolong tidak mau gitu. Terus sama banter 2 terus dijemput dan mau. Misalnya langsung membawa kendaraan 2 lalu didorong, yang itu macet tadi memboncengkan sama istrinya ke sini. Terus saya tolong tuh panggilkan bengkel situ. Itu yang kesulitan, yang langsung ada tuh kebagusan bensin dari sini arah pom masih jauh sekitar arah tengah kilo tadi. Langsung ini banter menolong belikan bensin dan kesini bisa langsung berjalan. Cuma menolong itulah. Kalau ada pemudik yang lewat, entah istilahnya pemudik yang mau istirahat, yang kita sediakan lah. Kalau harapan kedepannya, kalau Ngombol itu masih baru satu ini kan, harap posko ini benar-benar bisa menjadi kenyamanan para pemudik atau lalu lintas gitu.